Ada beberapa bekal yang diberikan editor saya tentang situs Lemah Wangi ini. Secara detail saya tidak bisa menyampaikan dari awal bagaimana situs Lemah Wangi ini. Saya sudah memberikan penjelasan tentang yang secara garis besar. Jadi karena penulisan sejarah di Indonesia, terutama di Nusantara ini berbagai macam, kadang-kadang membuat kebingungan para pembaca. Jadi pembaca yang senang dengan penulis si A, mungkin sejarahnya itu yang benar. Nah, saya inginnya apa dasar tentang situs Lemah Wangi ini berdasarkan dua alat bukti. Yang pertama lontar dan kedua tentang apa yang ada di tempat situs Lemah Wangi ini. Saya sudah sampaikan kepada Eyang bahwa editor kita ini Erwin Minarno sudah pernah ke sini. Jadi semua data kita diberikan bahwa situs Lemah Wangi ini adalah peradaban purbakala. Jadi, tentang peradaban-peradaban yang lama itu diwujudkan dengan bentuk daripada bebatuan yang ada di situs Lemah Wangi. Jadi ada yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi. Jadi itu mencirikan bahwa situs Lemah Wangi hadir di zaman megalitikum. Jadi seperti itu. Nah, memang dari awal situs Lemah Wangi ini terdiri dari berbagai macam pengaruh. Yang pertama itu dari Sunda, jadi peradaban Galuh. Yang kedua ada pengaruh dari Kutai Kartanegara, dan ketiga ada dari Jawa Tengah sendiri. Berkaitannya antara lain posisi daripada Banyumasan atau Lemah Wangi ini antara Jawa Tengah dari segi geografis dan Jawa Barat. Jadi untuk kehidupan di sini adalah tempat yang paling netral. Salah satu contohnya adalah bahasanya, bukan bahasa Jawa dan bukan bahasa Sunda, jadi bahasa Nah, itu yang tertulis di situs Lemah Wangi itu salah satunya. Saya sedikit bacakan tentang dalam lontar Kawi yang namanya Lontar Kawi Ibatara Katoni. Jadi isinya adalah Aduk Sira Ataparing Giri Widya Iku Iki Sang Adadi Yang Satata Gawenya Giri Agung. Jadi di situs Lemah Wangi di lereng gunung yang dulunya sebenarnya bernama Gunung Agung, ada pengaruh keyakinan tertentu menjadi Gunung Slamet. Jadi yang menulis bukan pemikiran saya, yang menulis lontar itu. Jadi tidak ada tendensi apa dari saya, memang lontarnya seperti itu. Jadi yang artinya Anda akan mendapatkan kedamaian, keselarasan jiwa di sekitar pertengahan gunung, karena itu sudah ketetapan semesta melalui Gunung Agung. Jadi isi lontar itu artinya seperti itu. Selamat, yang namanya sekarang Gunung Selamat, dahulunya bernama Gunung Agung. Kemudian disebutkan di lontar itu, dan kita dapat mempelajarilah kita sebagai manusia akan mendapatkan suatu kehidupan yang tentram jika kita berada di dalam Widya, yaitu memposisikan diri kita di jalan yang tengah. Tidak terlalu ego,
tetapi juga tidak selalu posisi mengalah. Tidak terlampau amarah, tetapi juga tidak sabar yang berlebihan. Tetapi kita tidak terlalu menggebu-gebu, dan tapi kita juga tidak terlalu bersantaria. Jadi isi lontar seperti itu yang ini. Karena inilah bahasa filsafat, apa maknanya silakan bapak-bapak atau ibu-ibu dalam hal ini meresapi tentang filsafat itu. Kemudian disebutkan juga dalam lontar itu, iku sang adadi yang setawi gawanya gir agung, karena kita sudah menetapkan semesta melalui gunung agung. Alam telah menciptakan kehidupan kita melalui jalan, karena alam sendiri, yaitu gunung agung atau gunung selamat, adalah dewa yang sebenarnya. Dalam artian lam ini, lontar di Batara Katuning kalau diartikan adalah dewa yang terlihat. Jadi itu yang real. Saya harus bacakan karena supaya tidak menyalahi si apa itu lontar itu. Di dalam lontar tersebut juga menyebutkan bahwa di Lomawangi bilang terkubur abu letusan, yaitu gunung agung, maka timbullah istilahnya migrasi daripada penduduk-penduduk yang menggunakan pemahaman yang sedikit berbeda, keyakinan, atau karena tempat ini adalah menjadi tempat yang istimewa, efek daripada gunung meletus, jadi menjadi tanah yang subur. Nah, ini diwujudkan sebuah lingga dan yoni yang dinamakan adalah batu lumpang. Nah, batu lumpang itu adalah manifestasi dari kesuburan ibu bumi, kepemimpinan. Kalau di Bali itu manusia beradanya laki perempuan, di mana kita apiah hati batu lumpang inilah batu pebaturan, mempunyai arti lubang atau pintu masuk atau keluar. Sementara lumpang ini adalah mengganggu, memanjang. Dan selanjutnya digabungkan maka secara sanepan atau bahasa yang disembunyikan diketahui bahwa kata batu lumpang merujuk kepada perempuan, jadi berbentuk yoni. Kita berharap dengan adanya situs Lemahwangi ini bahwa generasi muda selanjutnya mampu atau bisa memberikan sumbangsihnya bagaimana kita merawat alam yang ada di daerah sekitar Lemahwangi ini atas petunjuk-petunjuk dari Eyang Sanjaya yang mungkin lebih paham dengan daerah sekitar di sini. Jadi untuk dimaklumi, Eyang Sanjaya mungkin berpuluh-puluh tahun sudah di sini, yang lebih paham tentang geografi di sini akan memberikan bagaimana kita memberikan sumbangsih sebagai generasi muda tanpa memperlihatkan kita bahwa keyakinan berbeda. Keyakinan itu hanya sebagai sebuah baju. Jadi saya lihat baru sehari di sini yang saja yang mampu merangkul dengan beda keyakinan menentukan sebuah satu kesatuan bagaimana merawat alam. Kalau alam kita respon lebih bagus, dan alam akan merespon lebih bagus. Kalau kita merespon alam itu tidak bagus, memperlakukan alam tidak bagus, alam juga memperlakukan diri kita tidak bagus. Jadi saya sangat salut dengan Eyang bagaimana di sini beserta kerabat-kerabat dan yang lain yang satu padepokan yang mampu menjaga apa yang ada di situs Lemahwangi ini. Nah, memang ada nanti tentang Siwa Buddha ini karena beda pemahaman saya tidak akan utarakan dalam hal ini karena sempat teman itu menanyakan tentang Buddha tadi karena itu belum tumbuh.
Jadi yang baru terlihat hanya siwa saja. Jadi istilahnya karena ini pemahaman tentang situs. Jadi saya ingin menyampaikan tentang yang real. Jadi lontar dan bukti alam yang ada di situs Lembah Wangi yang kita terlihat tadi. Sekali lagi saya sangat salut Miki sama Eyang Sanjaya. Nah, keterkaitan dengan Yayasan Padukan Si Chandra Merawa tentang kita care atau peduli dengan bagaimana memelihara keyakinan leluhur apa yang diciptakan, kita harus rawat sebaik-baiknya.